Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia. Provinsi ini terletak di Pulau Jawa bagian tengah. Ibu kota Provinsi Jawa Tengah yaitu Kota Semarang. Hari jadi provinsi ini yaitu 15 Agustus 1950. Artinya usia provinsi ini yaitu 69 tahun. Jumlah penduduk provinsi ini yaitu 35.557.249 jiwa. Luas wilayahnya 32.548 km persegi. Artinya, kepadatan penduduk provinsi ini yaitu 1.092 jiwa per kilometer persegi. Pendapatan per kapita penduduk Provinsi Jawa Tengah 30,7 juta per tahun. Produk domestik regional bruto Provinsi Jawa Tengah 1.092 triliun rupiah. Provinsi Jawa Tengah memiliki 6 kota, 29 kabupaten, 537 kecamatan, 750 kelurahan, dan 7.809 desa. Provinsi Jawa Tengah memiliki 370 perguruan tinggi. Indeks pembangunan manusia provinsi ini yaitu 71,12. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Tengah 4,51%. Pertumbuhan ekonominya yaitu 5,27%. Pertumbuhan penduduknya yaitu 0,79%. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah yaitu 3.867.420 jiwa. Artinya 10,87% dari jumlah penduduk. Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang terletak di Pulau Jawa, yang berada di bagian timur Pulau Jawa. Ibu kota provinsi ini yaitu Kota Surabaya. Hari jadi Provinsi Jawa Timur yaitu 12 Oktober 1945. Artinya usia provinsi ini 74 tahun. Jumlah penduduk provinsi ini 42.030.633 jiwa. Luas wilayah Provinsi Jawa Timur 47.922 km persegi. Artinya, kepadatan penduduk provinsi ini 877 jiwa per kilometer persegi. Pendapatan per kapita penduduknya yaitu 44 juta per tahun. Produk domestik regional bruto Provinsi Jawa Timur yaitu 1.855 triliun rupiah. Provinsi Jawa Timur memiliki 9 kota, 29 kabupaten, 666 kecamatan, 777 kelurahan, dan 7.724 desa. Provinsi Jawa Timur memiliki 548 perguruan tinggi. Indeks pembangunan manusia provinsi ini yaitu 70,77. Tingkat pengangguran terbuka Jawa Timur yaitu 3,99%. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yaitu 5,50%. Pertumbuhan penduduk provinsi ini 0,56%.
jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur yaitu 4.332.590 jiwa, artinya 10,30% dari jumlah penduduknya.